saya masih lagi cuba saya upaya untuk bertemu seramai yang mungkin pengundi dalam Parlimen Perpilihan. Dan biasanya kalau itu sampai hari biasa, tempoh-tempoh seakhir berkempen yang ada timur bagi dakwaan dan sebagainya. Ya apa sebenarnya daripada pengundi dengan itu? Inilah kita mesti anticipate lah. Anticipate perkara macam ni akan berlaku, pinah-pinah dan sebagainya. Terlihat pun dalam media sosial. Ya. Dan saya harap semua menerima maklumat dan berita ini, kita tabayun lah. Kita tengok betul dan kita semak semula. Semak ada berita dan maklumat tersebut, betul ataupun tidak. Jadi penting supaya kita tidak terkeliru dan akhirnya kita membuat pilihan yang salah. Itu kita harap ini tidak terjadi pada kali ini. Dan dari ini juga kita nampak kamu, kalau masuk ke nasional, ya, jadi kenapa nasional perlu kita dipecat dari rakyat? Pasal kita dah terbukti. Seperti mana saya cakap tadi, kita bukanlah parti yang perfect, sempurna, tidak. Tetapi dari segi perbandingan, dari segi track record, kita telah alami suatu zaman 22 bulan itu yang kita semua rakyat Malaysia tahu. Kita rasa himpitan-himpitan ekonomi, pelbagai janji yang mereka buat dan mereka tidak kotakan janji tersebut. Saya harap mereka dapat membuat perbandingan. Mungkin BN bukanlah satu parti yang sempurna, ada kelemahan di sana-sini, tetapi secara perbandingannya, saya rasa kita lagi baik. Perbandingannya berbanding dengan mereka yang telah menipu rakyat selama ini. Dan inilah yang saya lihat senampak satu reaksi daripada pengundi yang mereka tidak mahu lagi mengalami nasib yang sama seperti mana yang mereka telah lalui 22 bulan itu semasa diperintah oleh parti yang tuan-tuan pun tahu. Dan Datuk Seri ada sebutkan, tiada kestabilan, tiada kemakmuran tanpa kestabilan. Boleh orang lanjut sebut? Ada tentu. Kalau kita tidak stabil dari segi ekonomi dan segi politik, tidak ada pelabur asing yang akan datang ke negara kita. Kita ada mungkin kita boleh meyakinkan multinational companies macam Tesla, Google untuk datang ke negara kita. Mereka tidak akan datang. Kalau mereka tahu dalam satu penggal kita ada 3 Perdana Menteri. MOU dibuat oleh PMA. Akhirnya PMB ubah pula MOU tersebut. Jadi ini yang berlaku pada negara kita. Jadi ia tidak memberikan gambar yang baik kepada peniaga, kepada pelabur asing untuk datang ke negara kita dalam keadaan mereka tahu kita tidak stabil dari segi politik dan juga ekonomi. Sebab itu kita tengok dulu, sudah mula mereka mengintai-ngintai negara-negara jiran untuk mereka letakkan wang mereka di negara tersebut. Jadi ini tuan-tuan, ini merupakan satu perkara yang BN bawa. Kita bawa kestabilan dan kemakmuran. Kita nak wujudkan kestabilan. Dan saya pengundi dan rakyat faham bahawa tidak ada kemakmuran tanpa kestabilan. Jadi ini yang kita cuba bawa dan kita cuba jadikan iltizam untuk rakyat. Dan saya harap kita tak ada bagi janji begitu begini. Hari ini kita menang, besok kita akan hapuskan tol. Kata hutang tak perlu bayar, kita tak buat janji-janji begitu. Kita bagi satu janji, suatu iltizam, suatu tekad untuk mewujudkan stability dalam semua sektor dalam negara kita. Politik, ekonomi dan juga sosial. Saya Adnan Haji Abu Hassan, calon P129 Parlimen Kolpilah, calon Barisan Nasional. Dengan ini merayu semua pengundi di Parlimen Kolpilah, baliklah beramai-ramai mengundi. Balik kampung, balik pilah, mengundi calon Barisan Nasional. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita beretikat untuk mewujudkan kestabilan dan kemakmuran. Terima kasih.